Selamat. Oh, Steven. Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Waduh. Selamat datang di Permata Hijau. Wah, keren banget ya. Merdeka tembok. Mari saya bawa ke salah satu tempat yang paling fenomenal di sini. Wah, wow, penasaran nih gue. Silakan, Jo. Thank you. Wah, bagus ya, Bro ya. Wah, wow, Bo, ini fasilitas ini. Iya, benar. Oh, keren banget ya. Wah, Bo Steven, ngomong-ngomong, Happy Chinese New Year nih. Happy Chinese New Year. Semoga di tahun ini kan tahun macan air nih. Benar. Nah, semoga rezeki kita mengalir. Mengalir terus ya. Ganti henti. Amin. Nah, apalagi Bo, kita kan di bisnis properti nih. Gue pengen ngobrol-ngobrol nih, mau catch up nih. Ya kan? Tahun ini tahun macan air, properti itu pasti akan terus berkembang lah. Kita wow. Lihat. Yes. Pemerintah juga sangat support ke kita, jadi kita harapkan juga pada tahun ini ekonomi Indonesia juga pulih kembali ya. Betul, bersyukur lah ya. Benar. Oke Bro, mari kita bahas properti. Wah, ayo let's go. Tapi tempat lu asik banget nih Bro. Ini enak banget ini apalagi. Enjoy. Kota, asik. Mas Ruby, gimana? Mas Ruby salah satu influence properti di Indonesia yang hampir semua orang properti mengenali Mas Ruby ini. Gimana nih resolusi properti 2022? Yes. Macan air ya. Wow. Nah, menurut gue ini di 2022 ini luar biasa karena pemerintah kan mendukung dan juga ada pembangunan infrastruktur yang merata nih. Kayak misalnya pembangunan jalan tol Jakarta Surabaya sekarang udah mudah sekali. Iya benar. Iya kan. Nah saat pembangunan jalan tol itu dari Jakarta menuju Surabaya, contoh salah satunya ya. Nah itu kan banyak akses-akses jalan tol yang terbuka. Nah begitu terbuka biasanya ada developer-developer yang bakal bangun. Wow, this a new opportunity. New opportunity. Wow. Jadi tadi gue bilang pemerataan banyak. Peluang-peluang, karena properti ini mempengaruhi sekarang ada 181 industri lainnya. Wow. Ya kan, kayak contohnya nih, wallpaper lah, paku, terus beton, besi, ya kan. Dan banyak sekali, gitu kan. Nah, karena itu bisa mempengaruhi roda ekonomi. Nah, jadi menurut gue, properti di tahun 2022 ini kan akan banyak yang pembangunan dan banyak juga orang yang mudah sekali untuk pembelian properti. Kenapa pembelian mudah? Karena bank juga ngasih suku bunga. Ya, benar. Rendah, ya kan? DP juga DP ringan, ya kan? Cicilan DP juga dikasih. Iya. Jadi karena itu mudah dong orang bisa beli properti dan mudah juga untuk bisa punya properti berikutnya misalnya. Benar. Gitu. Jadi pas banget nih buat teman-teman yang belum punya properti, ya kan? Karena menurut penelitian, Bro, di tahun 2019 bayangin ada 81 juta milenial nggak punya properti. Wow. Tapi so, this is the time. Ini the time. Jadi peluang juga kan buat pemain atau pebisnis di properti. Ya ini kan? Ada kesempatan baru, orang baru. Orang baru. Benar nggak? Iya kan? Para milenial juga berkembang. Yes. Dan kalau Bro lihat sebelumnya nih Bro, pandemi ini terus terang dengan dukungan pemerintah adanya ya kan tadi pembangunan keringanan dan lain-lain ya, akhirnya orang yang tadinya traveling dan kemana-mana sekarang bisa lebih fokus property. Untuk investasi ya, apalagi suatu properti yang punya visinya ada ya. Iya, betul sesuatu sekali. Yang bisa kita nikmati bersama juga. Yes. Dan pasti harga jualnya akan tetap naik. Benar sekali. Betul. Lahan-lahan juga sekarang juga setiap hari akan naik juga harga-harganya ya. Yes. Sehingga properti sebagai salah satu investasi yang tolak ukurnya jelas nih. Iya. Benar nggak? Tolak ukur jelas dan juga
bentuknya kelihatan, bisa digunakan, nah, bisa disewain, bisa dipakai, ya gitu. Apalagi Mas Ruby salah satu influence property ya, untuk menginfluence setiap milenial kita untuk membeli properti dan berinvestasi di properti. Yes, sebenarnya gini sih bro, apa yang gue mau sharing influence ini lebih cenderung untuk memikirkan masa depan. Benar. Banyak orang let it go ya kan, biarin aja ngeflow aja, tapi sebenarnya properti ini kan fundamentalnya penting banget gitu kan. Nanti kalau udah umur 55 ya kan, udah waktunya pensiun, kalau belum beli properti susah, nggak bisa kebeli gitu kan. Benar. Itu dia. Makanya gue mengedukasi, sharing supaya anak muda memikirkan dulu, tahu ya kan cara beli properti gimana beli yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, dan akhirnya bisa beli properti. Saya setuju, Pak. Kayak bos Ivan ini lah. Aduh, masih saya muda. Saya harus belajar sama Mas Ruby ini. Ada buku, sangat menginspirasi anak-anak zaman sekarang anak milenial, Gen Z, semua sangat mengikuti Mas Ruby. Tanpa terkecuali. Thank you. Aduh, saya salut Mas Ruby. Thank you, bos Ivan. Master, saya harus belajar banyak nih. Wah, thank you, bos Ivan. Terlepas dari segala ketidakpastian pada 2021, tetap terlihat dan beberapa tanda-tanda positif. Pemerintah Indonesia tampaknya dapat mengelola kebijakan ekonomi dan kesehatan selama pandemi COVID-19 dengan cukup baik. Fitch mempertahankan peringkat kredit BBB untuk Indonesia dengan target pertumbuhan GDP pada 2022 sebesar 6,8%. Secara historis, ketika ekonomi mengalami pertumbuhan, maka pasar properti akan ikut bertumbuh dan permintaan pengguna serta investasi juga akan meningkat. Saat ini, baik investor lokal maupun asing terlihat lebih condong ke arah investasi properti pada sektor perumahan dan logistik. Beberapa orang akan memilih untuk membeli dan tinggal di apartemen yang lebih murah dan lebih nyaman dibandingkan rumah yang terletak 1-2 jam dari pusat kota. Perumahan terjangkau dengan harga mulai dari 300 juta hingga 1 miliar, memiliki permintaan terbesar dan terbanyak. Namun, persetujuan pinjaman bank untuk pembelian di kisaran harga yang lebih rendah dapat menjadi pertimbangan kembali. Dan biasanya nih, persetujuan pinjaman dan penutupan transaksi lebih pasti ada pada kisaran harga 1 miliar sampai dengan 2 miliar. Bagi mereka yang memiliki lebih banyak tabungan dan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi, akan memilih untuk membeli apartemen menengah ke atas atau mewah yang nyaman dan berlokasi di pusat kota ataupun yang berada di pinggiran. Wow, bos Ivan, asik banget nih tempatnya. Menaksir banget di sini. Boleh nih, mau coba tinggal? Mau dong, boleh. Bisa coba? Bisa dong. Bisa. Wow. Mau coba living experience sebelum beli nggak? Mau banget. Boleh ya? Mau banget. Boleh. Bisa. Mau tahu caranya? Mau, gimana? Tinggal scan aja QR di bawah ini dan lakukan pendaftarannya segera. Iya, bener. Scan aja, jangan bisa, lupa ya. Bisa. Bisa. Wah, tinggal dicoba sebelum membeli.